Agar warga tetap tinggal di rumah, para petugas menyerahkan bantuan langsung tunai BLT secara door-to-door di Lembang Tongariu, Kecamatan Sesian Suloara, Toraja Utara. Dengan menyusuri jalan setapak yang berbukit, Kepala Lembang didampingi anggota TNI Polri dan pendamping desa mendatangi satu persatu rumah warga untuk menyerahkan BLT. Kemli Misha, salah satu dari sekian warga penerima BLT, mengaku sangat senang dengan adanya bantuan BLT dari pemerintah. Sebab sejak pandemi corona, dirinya tak lagi mendapat kiriman dari orang tuanya yang bekerja di Batam. Sehingga bantuan BLT baginya sangat bermanfaat, apalagi di tengah himpitan ekonomi akibat wabah virus COVID-19, warga tak bisa berbuat banyak karena adanya pembatasan aktivitas. Sementara Kepala Lembang Tongariu Petrus Tandidatu seusai membagikan BLT secara door-to-door ke rumah warga mengatakan, sebanyak 122 orang penerima BLT dari anggaran dana desa, 16 orang lainnya menerima BLT melalui pos. Bersyukur sebab ibu saya kan terperangkap di Tarakan, jadi tidak boleh datang sini. Jadi dengan bantuan ini sangat bersyukurlah sebab dapat. Untuk BLT dana desa 122 orang. Ya, kalau melalui pos dari dinas melalui pos itu 16 orang yang kita data dulu. Jadi kita kurangi 16 orang. Jadi tinggal 122 orang. Kita mengawasi jalannya penyaluran BLT ini. Yang di apa namanya? Bendahara langsung membayarkan, kemudian dari tim COVID-19 juga relawan bersama-sama dari Babinsa, Babinkan Timas juga dari pendamping Lembang, ya kita sama-sama jalan melihat, memverifikasi dan memberikan langsung secara tunai kepada masyarakat.